Gabungan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Kota Tanjung Balai turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang KPK dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aksi unjuk rasa penolakan yang mendapat pengawalan ketat dari personil Polres Tanjung Balai itu dilakukan massa bertepatan dengan pelantikan ke-25 anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Dalam aksinya, antara massa dengan personil Polres Tanjung Balai yang telah bersiaga di depan pintu gerbang DPRD setempat, sepakat untuk menjaga Kota Tanjung Balai dalam situasi kondusif dan aman. Ketua DPRD sementara, Tengku Eswin, di hadapan para pengunjuk rasa secara tidak langsung menolak keinginan salah seorang perwakilan dari massa untuk mengeluarkan rekomendasi tentang penolakan terhadap rancangan Undang-Undang KPK dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Tanjung Balai, Tengku Eswin juga mengajak para pengunjuk rasa untuk mengawal jalannya roda pemerintahan di Kota Tanjung Balai dengan cara menolak korupsi. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira di hadapan para pengunjuk rasa juga mengajak agar tidak melakukan tindakan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi di depan umum. Begitu juga kami dari pihak kepolisian, kami tidak suka. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata. Kita jaga Kota Tanjung Balai tetap aman dan kondusif. Setuju? Setuju!